Halo semuanya, balik lagi di video Mas Dick lagi ya. Dan kali ini kita bakal main Gyros lagi. Oke teman-teman, jadi di sini saya bakal bikin trik mendapatkan gold yang banyak guys ya. Buat pemula gitu loh ya kan, buat pemula guys. Dan ini sangat bagus banget gitu kan. Kemarin itu ada yang tanya gitu kan di streaming, invest hot iPhone itu gimana gitu kan? Yang dari 2000 gold menjadi 4888 gold. Nah, jadi nanti triknya itu 2000 gold dan menjadi 4888 gold, guys. Jadi untuk pemula ini sangat cocok ya kan, buat ya buat kebutuhan-kebutuhan apa gitu kan, buat special capture kayak atau apa gitu ya kan. Oke, teman-teman, jadi kita langsung saja ke dalam tipsnya dan triknya, oke. Jadi kita buka dulu di hot event ini. Terus kalian buka yang ini super investment. Ya, nah ini dia guys. Super investment ya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah 2000 gold ya. Jadi kalian harus 2000 gold dan VIP 2, oke. Jadi kalian itu harus VIP 2 dulu dan punya 2000 gold. Dan nanti bakal menjadi totalnya itu 4880 gold, guys. Pokoknya sarannya cuma itu doang sih, gampang banget ya guys ya. Cuman VIP 2 itu sekitar berapa ribu gitulah. Saya agak lupa sih guys. Kalian top up MC 2 kali bisa VIP 2 guys. Oke teman-teman, jadi caranya itu tinggal purchase saja guys, tinggal purchase saja gitu kan. Dan kita lihat di sini saya punya 3200 gold ya. Nanti mungkin bisa menjadi 8000 gold kayaknya guys. Kok 8000 gold sih? Sekitar berapa ya? Mana aku tahu. Kita lihat aja ya guys ya. Kita lihat aja guys. Nanti jadinya itu berapa ya? Oke, langsung aja guys. Nah, jadi kita langsung aja purchase ya. Purchase kayak gini doang guys, gampang. Nah otomatis gold kita kan berkurang 2000 gitu kan. Kita nanti bakal lihat guys berapa. Nah, kita lagi ngeklaim-klaim aja guys. Ini tadi apa dianya? Class S Carbo guys. Gua kira Ninja Xbox ya kan. Oh, bukan yang ini guys, bukan yang ini. Nah, ternyata ini saya salah guys, sorry. Tapi salah tadi karena di sini sekarang ada banyak event guys. Kalau top up dulu kan nggak dapat event. Di sini sekarang diaktifkan lagi eventnya sama GM-nya, gila. Bagus banget tuh GM-nya ya kan. Nah, kita eksekur aja. Woi. Wah, ini kelas A Ninja Box ya kan? Ini gua kira kelas S Ninja Box itu ternyata kelas S Gearbox gitu loh. Aduh, tapi ya nggak apa-apa ya kan? Nah, jadi gold kita menjadi berapa guys? Nah, menjadi 6000 ya kan? Oke, menjadi 6000 ya. Dan kita bakal buka Gearbox-nya. Dan ini ada kelas S Carbox, buat apa dibuka ya kan? Ini Gearbox juga. Terus ini ada kelas A, loh. Yang tadi Gearbox ya. Wait a minute. Wah, ini kelas A Ninja Box ya kan. Nah, ini gua kira kelas S Ninja Box itu ternyata kelas S Gearbox gitu loh. Gua kira kelas A Ninja Box. Ternyata Gearbox juga guys. Ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk caranya gitu kan. Jadi kalian harus punya 2000 gold dan kalian diinvestkan nanti menjadi 4880 gold. Dan syarat yang kedua, kalian harus VIP 2 ya. VIP 2, oke. Okay? Terus ya itu aja udah sih. Terus ini tuh cuma satu kali doang guys, satu kali doang ya. Untuk nanti nggak bisa, cuma satu kali doang selama permainan. Pokoknya selamanya cuma satu kali doang guys. Gitu aja, oke. Okay? Oke teman-teman, dan kita bakal buka skillnya. Yang tadi kita dapat skill S ya guys ya. Oke, kita coba bakal buka, kita dapat apa nih guys? Aduh, dapat lightning. Dapat apa ya? Jelek guys, jelek. Nih A-nya dapat, aduh, dapat puppet lagi. Dapat puppet guys, oke lah. Oke teman-teman, jadi itu tadi caranya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.
Thank you.